Ya pita itu dulu barangnya. Ya barangnya, barangnya, barang, barang, barangnya ya. Wah, nanti dilip. Salahnya ya. Ya, Personel sampai di lokasi mengidentifikasi dan mencari keberadaan ular tersebut. Ternyata ular tersebut berdiam di celah-celah dinding pagar rumah. Nah, setelah ditemukan, diidentifikasi bahwa ular itu jenis ular piton sanca kembang. Nah, kami butuh waktu sekitar 15 menit untuk mengevakuasi, mengeluarkan ular tersebut dari celah dinding. Nah, setelah kami berhasil mengevakuasi, kami identifikasi dengan ukuran 3,20 meter. Berat sekitar 20 kilo dan berdiameter sekitar 15 cm. Dan itu langsung kami rilis ke hutan lindung, dilepas liarkan kembali.